Dan untuk perkembangan terkini, Ops cari lamat empat penyelam warga asing yang hilang di Pulau Tokong Sanggul di Mersing bersedia di lapangan ketika ini adalah Wakil Astro Awani Johor, Siti Nur Aqilah Omar. Aqilah, difahamkan ada perkembangan terkini yang Aqilah nak kongsikan, difahamkan helikopter yang baru saja mendarat di belakang itu. Ada update terkini, apa yang Aqilah boleh kongsikan? Ya, Syazwani, saya sini berada di Ministerium Mersing yang mana pada ketika ini kalau dapat dilihat helikopter di belakang saya ini difahamkan membawa seorang salah seorang daripada mangsa penyelam yang telah ditemui, namun tahap kecederaan ataupun butiran lanjut mengenai mangsa masih lagi belum diperolehi. Dan pada tengah hari nanti kita akan bersama dengan Laksamana Maritim Kapten Nurul Hizam Zakaria untuk sidang media berkenaan dengan butiran dan perincian lanjut mangsa yang selamat. Bagaimanapun status ketiga lagi penyelam belum dapat dikenal pasti lagi Syazwani untuk pada ketika ini. Aqilah, okey, itu seorang mangsa sudah pun dijumpai. Perkembangan itu akan terus Aqilah bawakan. Cuma sebentar tadi Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi ada memberi jaminan bahawa pihak kerajaan negeri akan sentiasa memberi perkembangan kepada kedutaan. Mungkin Aqilah dah ada laporan awal berkenaan adakah terdapat wakil mana-mana kedutaan yang telah pun hadir di lokasi pencarian? Baik, sebenarnya pada pemerhatian saya sejak jam 7 pagi tadi mendapati setakat pagi tadi belum ada lagi mana-mana kedutaan yang berada di lokasi kejadian. Namun saya difahamkan ahli keluarga mereka dan kedutaan sendiri ada menghubungi atau berhubung dengan Polis Diraja Malaysia bagi mengetahui perkembangan lanjut mengenai insiden atau tragedi ini, Syazwani. Dan saya dimaklumkan juga kerajaan negeri akan menyalurkan maklumat dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa berkaitan dengan insiden ini yang melibatkan empat penyelam warga asing Syazwani. Ya, Aqilah, difahamkan operasi mencari dan menyelamat search and rescue itu diteruskan sekitar awal pagi tadi. Mungkin Aqilah boleh kongsikan bagaimana prosesnya sehinggalah ke tengah hari ini dan bagaimana agaknya keadaan cuaca di sana ketika ini, adakah ia memudahkan lagi proses mencari dan menyelamat itu? Ya, Syazwani, pagi tadi sebenarnya kalau diikutkan ada sedikit hujan di kawasan Mersing ini. Dan pada sidang media semasa berlangsungnya bersama MB Menteri Besar Johor, ada sedikit cuaca sedikit cerah. Dan dimaklumkan juga sebenarnya di kawasan perairan Mersing ini, pada sebelah petang terdapat cuaca ada sedikit tidak elok kerana ombak ataupun arus kuat berada di perairan Mersing pada sebelah petang. Namun pada pagi tadi operasi mencari dan menyelamat mereka telah dijalankan oleh pelbagai agensi melibatkan 18 aset. Juga ada 2 bot yang disumbangkan atau diperkenankan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim yang untuk digunakan bagi operasi mencari dan menyelamat ini, dan juga 2 helikopter daripada pelbagai agensi bagi meneruskan operasi mencari dan menyelamat ini, Syazwani. Dan kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya kawasan pencarian ataupun kawasan pencarian bagi mangsa-mangsa ini seluas 109 batu nautika daripada Pulau Tokong Sanggul, Syazwani. Ya, Aqilah, susulan daripada insiden yang berlaku ini, adakah Aqilah sudah menerima laporan mungkin ada aktiviti menyelam yang telah pun dilarang untuk dilakukan di kawasan kejadian atau mungkin lokasi-lokasi menyelam yang lain di Mersing? Syazwani, difahamkan tadi pada sidang media pun kita ada tanya kepada Ketua Polis Johor dan saat ini itu masih di dalam siasatan pihaknya. Bagaimanapun difahamkan keempat-empat mereka ini mempunyai insiden dan lesen menyelam serta berpengalaman dan ini bukanlah kali pertama mereka menyelam melakukan aktiviti selaman ini, Wani. Difahamkan salah seorang mangsa yang hilang merupakan penyelam yang mempunyai lesen menyelam yang merupakan juga dive master. Mungkin ada soalan yang diajukan kepada pihak berkuasa, mengapa sebenarnya tak ada dive master tempatan yang ikut sama yang mungkin lebih tahu selok belok ataupun keadaan arus serta air di kawasan berkenaan? Ya, Syazwani, itu mungkin kita boleh bertanyakan kepada pihak berkuasa selepas ini dan saya akan cuba dapatkan jawapan bagi persoalan itu tadi. Dan buat masa ini saya masih lagi menunggu jawapan ataupun butiran-butiran perincian mengenai tragedi ini daripada pihak berkuasa. Dan seperti yang saya maklum sebelum ini juga, Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat
akan menyiasat segala perincian berkaitan dengan tragedi ini, termasuk daripada segi sensor diving itu sendiri, lesen dan juga perkara yang berkaitan dengan insiden ini, Syazwani. Baik, banyak perkara yang akan terus Kila dan juga kami di Astro Awani bawakan dari semasa ke semasa, tapi perkembangan terkini setakat ini yang dikongsikan oleh Kila, seorang mangsa telah pun diselamatkan, dibawa ke darat. Ketika ini proses mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan terhadap 3 penyelam warga asing yang hilang di Pulau Tukung Sanggul. Terima kasih Kila untuk setakat ini. Kila akan terus bersama kami dari semasa ke semasa.